Tiga kelompok tentara Israel tewas usai terkena serangan rudal. Pemirsa, Brigade Al-Quds semakin gencar meluncurkan serangan ke pasukan Israel. Dalam waktu yang hampir bersamaan, Brigade Al-Quds berhasil meruntuhkan tiga persembunyian pasukan Israel. Hingga membuat para tentara dari pasukan pertahanan Israel itu tewas. Dilansir dari Al Jazeera pada Selasa 6 Februari, Brigade Al-Quds mengepung persembunyian pasukan Israel. Para pejuang Brigade Al-Quds itu melakukan serangan bom ke arah sekelompok tentara dengan rudal Grad di lingkungan Al-Amal di sebelah barat Khan Yunis. Atas serangan tersebut, sejumlah kendaraan militer Israel pun meledak. Kemudian, sniper Brigade Al-Quds juga menembaki para tentara dan juga kendaraan Israel yang beroperasi di timur Camp Megazi. الآن بعمل كمين ناري محكم بإذن الله على خط صير دبابات بإذن الله سنجعل هذه الأرض نارا على دباباتهم وجرافاتهم.